kejadiannya ada kilapan. Kilatan apa itu? Kilapan petir. Ya. Hujan memang itu. Memang hujan deras. Terus tahu-tahu keluar api dari kilang itu. Ya. Terus tadi gimana warga gimana? Panik. Warga ya langsung berhamburan begitu tadi. Lari. Ada suara gitu, Pak? Ya suara petir. Kalau saya sih enggak. Langsung menyala apinya ya. Langsung membesar. Pertama asap enggak begitu besar, lama-lama terus membesar. Apinya besar. Itu Pertamina kan ya, Pak ya? Pertamina. Betul. Berapa meter Pak dari sini, Pak? Ya. Berapa meter dari sini kira-kira? Lokasinya berapa ratus meter jaraknya? Jaraknya kalau dari sini sekitar 500 meter lah. 500 meter dekat ya, Pak ya? Kaget ya, Pak ya? Ya, kaget. Ibu-ibu yang panik ya? Ibu-ibu panik karena ya yang jelas ibu-ibu mintanya ya ngungsi. Ini ada yang ngungsi nggak, Pak? Sebagian besar ibu-ibu ngungsi mana? Ya ada yang di Rinjani, ada yang di Mantri. Itu rumah saudara. Iya, rumah saudara. Ada berapa lagi ibu-ibu yang? Ya, kalau satu RT ini ya sekitar 50 keluarga ya ada yang pada. Itu hanya ibu-ibu atau dengan anak-anak? Ya anak-anaknya sama ibunya. Kalau suaminya tetap di sini? Ya kalau suaminya jaga-jaga, karena rumahnya kosong sih, jaga rumah. Pak, sejauh ini mungkin ada perintah dari pihak terkait untuk mengosongkan area lokasi ini atau ada perintah itu? Ya kalau permintaan warga sih tergantung sama Pertamina-nya ya. Ya kan ada Pertamina mau ngasih istilahnya kompensasi ya. Kayak warga ya sangat berterima kasih sekali. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.